Saudara sekalian, kita akan melanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air ya. Ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, kita buka dulu dengan salam. Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa yang mempengaruhi kualitas air? Nanti ada dua ya, faktor alami, faktor alam, gitu ya. Terdiri atas faktor batuan, tanah, dan vegetasi. Faktor batuan, ini jenis tanahnya ya. Jenis batuan itu ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Masing-masing ini sudah dipelajari dalam geologi umum ya. Batuan apa jenis-jenis batuan ini ini di geologi umum sudah ya, batuan beku itu dominasinya apa, sedimen apa gitu ya, metamorf apa, nanti Anda bisa melihat. Kemudian sifat fisik dari batuannya dan sifat kimia batuan serta intensitas waktu kontak. Jadi jenis batuan ini akan mempengaruhi mineral yang ada di dalamnya ya, kimia. Kemudian intensitas waktu kontak, makin lama maka kelarutan dari batuan dari apa namanya mineral dalam batuan itu makin banyak ya, karena kontaknya terus-menerus. Kemudian tanah itu adalah sifat biokimianya, komposisi mineralnya, humus, kemudian connate water dan sifat fisik. Nah, ini yang apa yang dua ini akan terkait dengan nah, ini ya. Karena apa? Karena tanah itu adalah perkembangan dari jenis batuan, ya. Dari jenis batuan. Oleh karena itu, ini tergantung dari perkembangan dari batuan atau pelapukan dari batuannya, gitu ya. Kemudian humus itu dari tumbuhan. Dari tumbuhan, connate water itu adalah sisa dari sumber air laut gitu yang terjebak, connate water yang terjebak karena sedimentasi yang besar gitu, yang sangat besar sehingga ketutup atau terjadi pengangkatan seperti misalnya apa namanya Pegunungan Sewu. Jadi dulunya Bengawan Solo itu ke arah selatan, kemudian terjadi pengangkatan yang besar-besaran pada zaman tersier gitu ya. Itu terjadi pengangkatan, maka naik ke atas air laut itu pada apa namanya muara sungai itu ada yang terjebak masuk ke daratan. Nah, ini connate water, kemudian terjadi sedimentasi yang sangat besar dari apa daratan, maka terjebaklah connate water, maka tanah itu ada tersimpan air connate atau air dari lautan. Kemudian sifat fisik tanah, ya, sifat fisik tanahnya. Ya, selain biokimia juga sifat fisik tanahnya. Kemudian vegetasi ini selain sebagai penahan aliran, kalau menahan aliran berarti dia akan meresap ke dalam tanah. Nah, ketika meresap ini akan melarutkan melalui tanah, akan melarutkan mineral-mineral dalam tanah. Kemudian menghasilkan seresah dan humus ini sifatnya korosif nantinya ya, karena Fe-nya tinggi gitu. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Geologi tadi itu ya, ana mengandung mineral gitu, mengandung mineral, ada komposisi kimianya, lapuk gitu ya, ada kadar mineralnya. Nah, ini mempengaruhi kualitas air. Gitu. Ya, kemudian yang iklim ini, iklim ini ada hujan di sini juga temperaturnya tertentu gitu ya. Ini akan mempengaruhi konsentrasi kimianya. Nah, nanti karakteristik kualitas airnya berbeda. Gitu ya. Kemudian ada evaporasi. Nah, ini menguap, nanti juga
konsentrasinya berbeda, gitu ya. Kemudian selain iklim tadi vegetasi ya, vegetasi itu akan mempengaruhi pH yang asam. Kemudian waktu tadi waktu konsentrasi waktu kontak ya batuan dengan air makin lama maka waktu kontaknya makin lama. Jadi waktu kontaknya ini makin lama maka kadar ionnya makin besar. Kemudian kalau manusia itu ini paling dominan ya. Ini paling banyak yang ini paling banyak. Paling banyak yang ini. Ini nanti sifatnya adalah destruktif umumnya ya. Jadi biasanya akan menyebabkan polusi air. Begitu. Ya. Nah, itu singkatnya seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan mengenai iklim. Ya. Mengenai iklim. Nah, ini parameter iklim dipengaruhi yang paling berpengaruh adalah hujan. Kemudian air hujan bukan air yang murni ya. Air hujan itu bukan air yang murni karena ada gas-gas yang larut di dalamnya ya, ada NOx. Ini kan kenapa X itu ada NO2, NO3 gitu ya, SOx itu sama dengan juga gitu ya, SO3, SO4, COx, CO2, CO gitu ya. Sehingga sangat berpengaruh terhadap sumber air permukaan maupun air tanah. Kenapa ke air tanah? Karena air permukaan ini nanti akan menyerap ke dalam air tanah sehingga air permukaan dan air tanah akan terpengaruh oleh air hujan yang meresap ke dalamnya. Nah, air hujan ini adalah sebagai pelarut dan apa daerah dengan curah hujan yang tinggi, daerah dengan air hujan yang tinggi itu umumnya kadar zat kimianya itu rendah. Kenapa? Karena jumlah airnya banyak tapi konsentrasi kimianya rendah. Yang ini rendah. Padahal curah hujannya tinggi, maka menjadi konsentrasinya menjadi rendah. Di musim hujan dan kemarau menyebabkan konsentrasinya sebagai air yang berlainan pula. Jadi pada musim hujan itu biasanya konsentrasi airnya menjadi rendah, tapi pada musim kemarau konsentrasinya menjadi tinggi. Kenapa? Tadi kan air sebagai pelarut ya, pelarut. Jadi kalau seperti kita gini, satu sendok air dilarutkan dengan satu gelas, ya. Berbeda dengan kalau waktu musim penghujan itu airnya mungkin bukan hanya satu gelas, tapi satu panci, tapi gulanya cuma satu sendok, maka yang satu gelas itu terasa manis, yang satu panci terasa tidak manis. Kenapa, Pak? Ini adalah yang berkaitan dengan konsentrasi. Jadi kalau curah hujannya banyak itu airnya banyak tapi mineralnya tetap. Sebaliknya kalau ke musim kemarau jumlah airnya sedikit. Jumlah airnya sedikit, konsentrasinya banyak. Mineralnya banyak sehingga konsentrasinya menjadi sedikit. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah proses biokimia. Nah, proses biokimia ini komposisi air tidak hanya menyangkut aspek kimia yang organik tetapi juga berkaitan dengan faktor biokimia. Biokimia itu bio, ada makhluk hidupnya. Turut menentukan komposisi kimia air, terutama pada penggunaan air minum atau pengontrolan air limbah ya, kehidupan akuatik. Ya, kehidupan akuatik. Jadi misalnya ada enceng gondok. Ya. Itu nanti apa itu? Ini akan menentukan faktor biokimia. Karena enceng gondok itu menutupi sinar matahari, maka oksigen yang ke dalamnya menjadi rendah. Gitu ya. Nah, sifatnya adalah racun nanti di dalamnya ya, karena oksigennya rendah. Gitu. Dan sebaliknya, misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang
kalau enceng gondok menutup ini ada terata dan lain sebagainya, itu nanti akan menambah oksigen karena dia tetap terbuka di atasnya. Ini selain itu juga terata itu sendiri juga mensuplai oksigen ke dalam air. Nah, itu adalah proses biokimia. Kemudian yang berikutnya adalah proses yang menggunakan energi sinar matahari. Nah, contohnya adalah fotosintesa yang tadi ya. Contohnya itu misalnya ada tumbuhan air, itu ada fotosintesa berarti akan mensuplai oksigen di dalamnya. Atau tumbuhan yang ada di kebun gitu ya, menghasilkan oksigen di udara, kemudian nanti ada curah hujan turun, ditangkap oleh curah hujan, masuk ke dalam sumber air. Nah, ini akan mensuplai oksigen dalam sumber air. Kemudian proses yang menghasilkan energi yang terisi secara kimiawi, contohnya adalah metabolisme dan pembusukan organisme ya. Misalnya ikannya busuk atau tanamannya busuk. Nah, itu akan menambah menghasilkan bahan kimia yang ada di dalam air itu sendiri atau metabolisme tadi ya. Contohnya adalah fotosintesa pada tumbuh-tumbuhan air, misalnya ganggang gitu ya. Ganggang itu kan ada proses biokimiawi di dalamnya ya, menghasilkan mensuplai oksigen gitu ya. Kemudian proses yang mengubah energi yang terisi dalam bentuk-bentuk energi lain secara kimiawi. Ya, ada reduksi, ada oksidasi. Ya, ini tergantung dari bahannya. Kalau tumbuhan berarti ada oksidasi, tapi kalau tumbuhan yang mati berarti reduksi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses tanpa perpindahan energi sebagai akibat dari karbon yang dihasilkan akibat pengaruh yang secara tidak langsung. Ini stabilisasi koloid dalam larutan anorganik yang ada di dalam air. Anorganik itu tadi ya, bahan organik yang ada di dalam air yang berasal dari makhluk hidup, bukan yang anorganik ya. Ini organik. Koloid anorganik, yang anorganik, stabilisasi bahan organik untuk menjadi yang stabil, jadi tidak reaktif gitu ya, ada seperti itu. Kemudian, nah ini faktor buatan ya yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama adalah, ini pokoknya berkaitan dengan manusia, itu sifatnya destruktif ya. Pertanian itu ada pupuk, ada insektisida, ada pestisida. Ini kalau kita menggunakan berlebihan gitu ya, maka apa yang terjadi? Kualitas air itu menjadi jelek atau rendah gitu ya. Demikian juga ini ya, limbah domestik itu kita sekarang ini memasukkan biasanya ke dalam tanah, sabun, deterjen, kemudian sampah yang dibuat lubang, ini nanti akan kontak dengan air juga ya. Kontak dengan air, maka apa yang terjadi? Nah, ini kualitas airnya juga cenderung menjadi rendah. Apalagi ini yang terakhir ini ya, ini yang limbah industri ini. Nah, ini itu walaupun sebetulnya harus diolah gitu ya, tapi kecil, industri yang mengolah itu jumlahnya sedikit sekali, sehingga ini akan merusak kualitas air, kualitas airnya akan rendah. Ya, pasti itu seperti itu, Anda sudah tahu sendiri ya, baik yang cair maupun yang padat. Nah, Anda bisa melihat di sekitar Anda sendiri. Oke. Nah, saudara sekalian, kita akhiri dulu ya pertemuan yang ketiga. Semoga bermanfaat ya.
Monggo ini dicermati, kemudian ditambah dengan referensi-referensi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama, gitu ya, agar Anda semuanya bisa mendapatkan wawasan yang luas. Sampai di sini dulu, tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.